Nyanyian Musa bersama orang Israel bagi Tuhan. Keluaran 14 ayat 30-31. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya itu. Keluaran 15 ayat 1-4, ayat 11, ayat 13, ayat 18. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, Ia Allahku. Ku puji Dia, Ia Allah bapaku, ku luhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut, para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut teberau. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban. Dengan kasih setia-Mu Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatan-Mu Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya."